laki-laki. Lalu Allah mengusir kita dari golongan lainnya, ke mana kita mau pergi? Kalau di dunia ini enak sekalian, kalau kita diusir di Makassar, bisa kita ke Maros. Kalau kita diusir di Maros, bisa kita ke Bangkok. Tapi toh, kalau Allah mengusir kita dari golongan lainnya, ke mana kita mau pergi? Itu Allah sangat marah dalam hadis kursinya ketika kita tidak sabar terhadap cobaannya Allah. Kemudian kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik kesimpulan orang tua aku dan guru-guru dan anak sekalian. Enak sekalian, nanti kita lagi. Minggu kita sudah menderita luar biasa. Bagaimana kalau satu bulan? Itu yang perlu anak-anak renungkan. Bagaimana kira-kira kalau satu bulan? Satu minggu saja ini sangat luar biasa. Berbagai banyak alasan kita karena tidak ada air, karena tidak ada hiji dan lain sebagainya. Untung Allah, karena mungkin doa-doa kita di Makassar ini diterima doanya, sehingga kesulitan itu tidak terlalu lama. Suaranya laki-laki. لمن خشي ربه.
Kemudian sekarang saya hanya memulai, kemudian kalian Boleh saya cari?